gue nggak tahu sih, tapi dia mereka berdua nggak limited dan nggak terlalu anu juga sih. Ini ngehil, oh ngehil juga. Kosnya 5, oh berarti kontinuitas ya, berkelanjutan. Oh ini jadi kuning nih, jadi kuning nih. Bentar, dia jadi di depan kok. Anjir, jadi di depan ya, jadi striker. Oh iya, masih di belakang. Eh, mari kita coba. Oh, ada 3 deh, gratis. Realita sekali. Ikuzo, narik. Sekolah saya dulu disiplinnya urus militer. Oh, sampean sekolahnya beda. Sekolahnya beda, sampean. Pas istirahat ada tipe-tipe orang. Satu, bawa bekal. Oke, gua bawa bekal. Gua minum di rumah. Makan di kelas. Tipikal bawa bekal. Terus yang satunya lagi ke kantin. Ke kantin biasanya tuh ada yang ini, ada yang beli kue, ada yang beli makanan, makanan berat. Biasanya itu kan kantin tuh ada makanan berat, enggak hanya makanan ringan doang kan. Nah, gua bawa bekal sih. Nah, ini yang ketiga, ini gua nih. Oke, yang ketiga ini gua nih. Ini gua biasanya tuh jajan roti doang tuh. Roti terus bawa ke mana? Ada base camp. Ada base campnya tersendiri gitu ya. Misalnya di tangga. Udah, gua apa? Gua tepi koboi bang deh. Oke, tepi koboi. Misalnya ada tempat kayak gitu tuh, kita makan di situ. Ada base campnya tersendiri itu, makan roti barengan gitu dengan teman gitu. Ada juga yang tipikal enggak ke kantin dan enggak makan. Gua nggak tahu lah itu dia puasa atau enggak, gua nggak tahu. Yang jelas itu aja. Eh, mari kita lihat. Itu tuh tipikalnya tuh, ada yang nggak makan juga tuh sampai siang. Abidos anu dapat nonomi. Wah, waifu Bang Rama. Waifu gua juga, cok. Yang mustahil lubang dimasakin. Nah ya, kalau dimasakin itu memang ada. Eh, tadi kita gacha di mana, guys? Gacha di sini. Lagi winter malah dapat summer. Malah dapat summer. Jadi, off-season. Off-season. Summer. Apalagi nyeritain apa lagi tadi? Sampai yang itu. Yang makan... sampai yang enggak ada yang ke kantin gitu. Nah, tipikal lain lagi itu ada yang ke perpustakaan. Nah, itu tuh. Perpustakaan. Biasanya tuh ada tuh yang ke perpus. Ada juga yang ke perpus gara-gara ada AC-nya, ada AC. Pingin ngadem di sana. Pingin ngadem gitu. Biasanya tuh ada yang kayak gitu tuh. Dulu gua ikut Ahmed 6 bulan aja udah kapok. Nah bener tuh bang, ke perpus ngadem doang. Oh, pakai topi, beneran pakai topi nonominya, cok. Nonomi kan tadi pakai topi. Buff gua worth it ya guys nih. Tapi masih anu kemunculan bintang 3 nya aja. Kalau soal red off atau red on nya masih belum dipastikan. Gacha apa nih, cok? Sambil ngobrol-ngobrol gitu gacha. Tuh tahu dapat ping tadi. Padahal ngobrol-ngobrol doang sampai mana tadi. Ini kan sampai ke perpus tadi tuh ya, ada yang perpus. Kalau ke WC sih udah normal tuh ya, kalau ke WC itu. Yang tidur ada juga yang tidur. Malah yang pas tidur di kelas pun ada tuh. Guru lagi menjelaskan tidur gitu. Apalagi gurunya apa? Jadi kayak ceramah gitu, ya. Ceramah atau enggak ini kan?
jam kosong pada nyanyi di kelas. Nah, iya. Ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Nyanyi di kelas tuh. Nah, yang nyanyi di kelas ada juga sampai bawa gitar deh kan. Bawa gitar. Itu biasanya tuh pas ada ekskul sih, hari Sabtu biasanya. Dulu kan Sabtu kan masih sekolah ya, dipakai buat ekskul doang. Biasanya tuh hari itu ya. Susun kursi turu ya. Nah, susun kursi terus turu di atasnya biasanya. Soalnya gua dulu jadi OSIS, jadi sering dipanggil dadakan. Oh, hampir jadi OSIS ya. Nah, kita 10 kali pula ya. Yep, 1 kali. Dan itu pun red off. Terima kasih. Ya, gua pun... Tadi enggak ada bintang 2 ya. Bintang 1 semua ya. Kecuali Nonomi tadi. Nonomi doang. Ya walaupun gua pun ngincar Nonominya juga sih. Kemarin kan pas ini yang gacha siapa? Gacha Wakamo Summer kemarin kan ngincar juga tuh Nonominya. Cuman enggak dapet-dapet. Oke, gua save buat untuk nanti si siapa nam? Si mereka berdua tuh. Di sini ribut sih kalau jam kosong. Oh, ribet ya kalau jam kosong ya.